Assalamualaikum, salam saiyo sakatu. Bupati Padang Pariaman Ali Mukni membuka acara saresehan Gerakan Pemberdayaan Perempuan Mandiri atau biasa disebut dengan GP3M dan Gebiar Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Padang Pariaman di halaman kantor Bupati Padang Pariaman pada Kamis 3 Oktober tahun 2019. Kegiatan dengan tema melalui Gerakan Pendidikan Pemberdayaan Perempuan Mandiri, kita bebaskan perempuan Padang Pariaman dari kemarginalan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bunda PAUD Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman, Perwakilan Direktur Kesetaraan dan Keaksaraan Republik Indonesia, Ketua GOE, Ketua Dharma Wanita, Pengawas TK Kabupaten Padang Pariaman, Kepala SPNF Padang Pariaman, Pengelola PKMB se-Kabupaten Padang Pariaman, dan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dilaksanakan tanggal 3 Oktober di halaman kantor bupati yang kita banggakan ini. Dengan tujuan utama adalah bagaimana pendidikan non-formal yang didefinisikan sebagai pendidikan yang dapat sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti pendidikan formal tadi sudah bisa dilihat nyata hasil dari perbuatan aksi nyata dari pendidikan non-formal itu sendiri, seperti yang Bapak saksikan, Ibu Ketua PKK GOE Dharma Wanita saksikan, yang menyambut dengan tari gelombang itu adalah semua warga gabungan warga paket B dan paket C, di mana paket B itu adalah pendidikan non-formal yang setara dengan SLTP. Sedangkan paket C itu adalah pendidikan non-formal setara dengan SLTP. Sulit, cuma tidak ada maksud berangkat dia. Sekalipun ya pendidikan non-formal, seperti keterampilan yang dilakukan oleh ibu-ibu PKB, berusaha membuka lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan sebagainya, ini tidak kalah penting dengan pendidikan formal yang kita lakukan. Jadi untuk itu kita pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan. Tadi saya sampaikan Ibu dari Sadik, jadi memang saya apresiasi Ibu. Jadi kita berharap mungkin melalui gadis pendidikan tadi saya sampaikan dengan Pak Kabak Kesra, nanti episode dalam rapat nanti tolong diberikan catatan masukan di satu himbauan ya, dimulai dari Pak Wali Nagari dan perangkat negari camat sampai kepada bupati supaya memilih keterampilan yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk pertama melalui pendidikan informal, salah satunya Ibu Wakil Bupati. Alhamdulillah saya rasa tidak kalah penting, tidak kalah juga saya lihat baik dari segi pintu kualitas dari perhubung dari luar negeri. Jangan kita bangga beli tasnya di Jepang, jangan kita beli bangga tas dari Jerman, ini tidak kalah juga dengan tas dari Jepang dan Jerman. Di Paris saya coba tanya, tes sampai 150 juta, cuma ini 300 ribu, cuma Bapak yang bayangkan. Jadi soal Bu ya, kita nanti punya komitmen untuk nanti ada edaran dari Bupati Padang Pariaman kepada seperti yang saya utarakan mulai dari Wali Negari, camat ya, semua perangkat daerah sampai ke Bupati beli produk dalam daerah yang sangat kita cintai dan kita bangga. Dari Parit Malintang, Dila Amelia untuk Padang Pariaman TV melaporkan.